satu ronde berapa banyak? 7.000 ya, per hari itu enggak? Per hari. Jadi seminggu itu dua kali satu minggu. 7.000 satu harinya. Jadi kalau sudah 6 kali sekitar ya hampir 40.000. 40.000 ya. 40.000 sampai minggu. Kapan untuk belajar ini? Mungkin sampai hari ini ya. Bagi yang masih mengenakan jaket, mohon dilepas dari sekarang ya. Ada. Kecuali teman-teman berijak, karena di sini mau dicek tensi. Sekali lagi saya ingatkan, bagi teman-teman yang mengenakan jaket, segera dilepas di tempat duduk masing-masing. Jangan ditunda, nanti kalian lupa. Langsung dibuka jaketnya sekarang. Langsung dibuka jaketnya sekarang. Terima kasih. Kalian menulis nomor handphone yang aktif bisa menerima SMS ya. Boleh nomor handphone sendiri, boleh nomor handphone orang tua. Yang penting bisa menerima SMS. Kartu vaksinan. Yang terakhir.
Ya, inilah suasana vaksinasi pelajar di Kota Batam tanggal 29 ya. 28. Ya, 29 Agustus 2021. Cek tensi. Pindo Kepri, Pindo Peduli. Baik, selamat sore Pak Rafki. Ya, sore. Hari ini pelaksanaan vaksin untuk pelajar yang keberapa ya, Pak? Ini kalau saya ada yang ke-6 nih, 6 ronde. Ya. 6 ronde. Satu ronde berapa banyak? 7.000. 7.000 ya, per hari itu enggak? Per hari. Jadi seminggu itu 2 kali satu minggu. Satu minggu. 7.000 satu harinya. Jadi kalau sudah 6 kali sekitar ya hampir 40.000. 40.000 ya. 40.000. Sampai kapan untuk pelajar ini? Mungkin sampai hari ini ya, nanti minggu depan itu kita sudah masuk vaksin kedua untuk AstraZeneca. Oh, AstraZeneca. Yang hari ini apa ini? Sinovac. Sinovac. Sinovac ya. Jadi kalau pelajar itu hanya boleh Sinovac. Sinovac ya. Oke. Ini yang ini untuk pertama. Iya, pertama. Kalau yang keduanya nanti di sini juga kah? Di sini juga. Jadi kalau kita di Apindo itu vaksin pertama, vaksin kedua kita tanggung jawab. Jadi di tempat di mana dia vaksin pertama di sini, vaksin keduanya juga di sini. Berarti kalau jeda waktu yang pertama kalau hari ini besok kapan lagi kedua? 28 hari. 28 hari dari vaksin pertama. 1 bulan ya. Kalau yang Sinovac ya, kalau yang AstraZeneca itu 3 bulan. Secara keseluruhan udah berapa total masyarakat yang divaksin dari Apindo Peduli ini? Sudah 150.000. 150.000. Kapasitas kita, stok kita cukup atau gimana? Untuk vaksin kita selalu kalau habis minta ke Dinkes. Oh gitu ya. Dan Dinkes Batam. Apakah setiap hari ada atau bagaimana? Setiap hari ada. Kapan pun kita minta itu siap. Berarti Bapak Dinkes. Bapak tiap hari di sini? Oh enggak. Ya, acara ini kan satu minggu aja. Oh gitu ya. Per minggu itu cuma 2 kali seminggu. Oke. Ada pesan untuk masyarakat yang khusus untuk pelajar atau apa? Ya, kalau bisa kita berharap masyarakat yang belum vaksin silakan vaksin di Apindo. Ya. Itu bisa mendaftar di website Apindo, apindo.kepri.org. Oke. Di situ dipantau saja setiap saat ada masanya nanti dibuka vaksin merek apa, targetnya siapa, itu nanti di sana diketahui. Oke. Okay. Apa?
Apakah Moderna masuk sini juga nanti? Moderna nanti ada juga. Ada juga ya. Jadi kalau memang kita dapat stok Moderna, maka kita akan buka ke Moderna. Nah, pertanyaan Astra? Yang vaksin satu kita nggak buka lagi karena terlalu jauh jaraknya. Oh gitu ya. Tapi September ini, awal September kita buka untuk vaksin kedua Astra. Oke, okay. Gitu ya. Yang dulu pernah vaksin di Apindo juga, diutamakan itu dulu. Nah, kalau memang masih ada sisa, nanti kita buka untuk V2. Cara mendapatkannya lihat online lagi. Daftar online lagi ya. Oke. Kalau pemberitahuan ini, pemberitahuan vaksin kedua, biasanya kita sampaikan lewat WA. Oh gitu ya. Undangan kepada yang pernah vaksin di Apindo, itu diundang lewat WA. Oh. Sampai kapan rencananya, Pak? Sampai Apindo ya, peduli ini? Kita sampai, kalau bisa, 100% tervaksin. Terbatam ya? 100% orang Batam tervaksin, ini kita stop. Oke, iya. Dapat? Nah, sekarang udah 72%. 72% ya? Dari 72%, Apindo peduli berperan berapa persen? Sekitar 10%. 10%? Okay. Alhamdulillah. Makasih Pak Rafki sebagai Ketua Apindo Kota Batam. Lumayan enak. Si Anu tadi, Desi. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kelbi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.